الفاتحة. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولوالدينا آمين. لم يهتلم قط طه مطلقا أبدا ومتى ذهب أصلا في مدى Allah Ta'ala berbicara
berbicara tentang ciptaan Allah di alam ini yang lebih hebat dari manusia. Bagaimana terciptanya bumi, bagaimana terciptanya langit dengan berbagai macam makhluk-makhluk yang terlibat di dalamnya. Jadi alam jagat raya ini, baik bumi dan langit, Allah ciptakan. Manusia hanya merupakan bagian kecil dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Betapa indahnya bumi, betapa indahnya langit, dan manusia bisa menyaksikan itu. Dan Allah ciptakan yang sebelumnya enggak ada contohnya. Ini ayat ini sebagai teguran kepada manusia bahwa Allah mampu menciptakan makhluk yang lebih hebat dari manusia. Bahwa manusia itu Allah ciptakan menjadi bagian terkecil dari apa yang ada di alam ini. Tapi yang kagak percaya, yang menolak Allah Maha Kuasa tentang pembangkitan hari kiamat adalah manusia itu sendiri. Sehingga ketika Allah Ta'ala pada ayat-ayat lalu berbicara tentang ayat-ayat yang sifatnya makro, yang sifatnya lebih besar, maka Allah kembali kepada manusia itu sendiri sebagai teguran kepada manusia, buat manusia, bahwa Allah masih banyak memiliki ciptaan-ciptaan yang lebih besar dari manusia itu sendiri. Jadi ayat-ayat yang lalu juga masih berbicara tentang ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang berbicara tentang alam. Nah, manusia sebagai makhluk yang ada di alam. Walaqad khalaqnal insana, dan sungguh benar-benar kami ciptakan manusia. Udah pakai kod, pakai lam. Kod artinya sungguh, lam artinya benar-benar. Jadi sungguh benar-benar kami ciptakan manusia. Manusia ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kalau kita lihat binatang, ya, ada yang makan pakai tangan juga, ada yang makan pakai kaki, kayak ayam, agak bisa dia megang makanan. Tapi manusia Allah berikan bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam ayat lain, bukan sekedar manusia Allah ciptakan, tapi bentuk rupa manusia, postur tubuh manusia adalah yang terbaik dari makhluk yang ada di alam ini. Yang kita kenal batu, yang kita kenal tumbuh-tumbuhan, yang kita kenal hewan. Dari makhluk yang ada di alam ini, manusia bentuknya Allah katakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang terbaik. Dibandingin makhluk Allah, bebatuan, tumbuhan, dan binatang sekalipun, manusia yang terbaik. Makanya ada satu peristiwa, kejadian. Ini ada orang dinikahin sama walinya. Ada bapak punya anak perempuan. Dia ngeliat lelaki, dia pengen jadiin mantu. Ini si lelaki. Tapi si lelaki ini belum pernah ngeliat anaknya, calon bininya.
Singkat cerita, terjadilah akad antara si wali dan si calon mantu. Begitu akad, mempelai pria dan walinya. Ya. Begitu udah akad, dia udah qabil tuh. Dia belum pernah ngeliat itu perempuan mukanya kayak apa. Dipinta buat nikah, dia mau aja. Begitu kelar nikah, dia penasaran. Dia nanya-nanya sama orang. Kira-kira perempuan yang saya udah nikahin cakep apa kagak? Akhirnya dia dengar ada omongan orang, ini perempuan yang dinikahin jelek. Singkat cerita, begitu dengar omongan orang, dia ngata gini, kalau emang benar-benar itu perempuan mukanya lebih jelek dari bulan, maka dia akan saya talak. Jadi begitu dia udah nikah, teman-teman pada ngomong, lu mau aja nikah sama dia? Orang mukanya jelek banget. Akhirnya dia jatuh omongan, kalau emang itu entar ana lihat mukanya dia lebih buruk dari bulan, maka itu perempuan akan saya ceraiin. Begitu dia lihat emang jelek sih. Begitu dia lihat jelek, tapi dia pikirin dia nikah kagak modal gede, bebawaannya kagak banyak, daripada nyari yang cakep, daripada nyari yang udah enak, yang cakep, yang udah mapan. Lah dia ngeliat diri dia, lah gue siapa? Gitu. Tumen ini perkara yang dia lihat bininya jelek banget, bener. Dia jadi bingung. Dia mau terusin, dia udah jatuh omongan. Dia mau beneran jatuh becerai, mau nikah lagi juga susah. Akhirnya dia datang ke rumah Imam Malik. Ya Imam, ada bapak-bapak nikahin anaknya sama saya. Saya sebelumnya gak pernah tahu. Saya terima tuh nikahnya. Maharnya juga seterah dia. Begitu saya nikah, saya belum pernah ngeliat tuh perempuan. Orang-orang pada ngomong, lu mau aja itu perempuan seburuk-buruknya makhluk. Akhirnya saya narik diri saya, apa iya itu perempuan jelek? Jatuh deh tuh omongan. Kalau emang itu perempuan mukanya lebih buruk dari bulan, maka saya bakal ceraiin dia. Begitu saya lihat, bener mukanya jelek banget. Tapi saya pikir-pikirin, kalau emang saya mau nikah lagi susah. Kata Imam Malik apa? Karena ente udah ngomong, udah ada sigot talak. Kalimat talak itu kalimat yang jidduhunna jaddun wa hazluhunna jaddun. Kalimat yang kalau kita ucapin benerannya jatuh beneran, becandanya jatuh beneran. Gak boleh sembarangan ngucapin kalimat talak. Mau main-main jadi, yeah. Mau beneran apalagi, mau marah juga jatuh. Jadi, karena emang udah enteng ngucap begitu ya jatuh. Dia kurang puas sama jawaban Imam Malik. Dia nanya lagi sama Imam Syafi'i. Begitu dia nanya sama Imam Syafi'i, kronologinya dijelasin. Kata Imam Syafi'i kagak jadi, jatuhnya talak kagak jadi. Enggak jatuh talak itu. Sebab kenapa? Ini orang nanya, lah Imam Malik bilang jatuh talak. Imam Malik benar.
kalau ngelihat semata-mata omongan ente. Kalau emang itu perempuan jelek, ane talak. Kenyataannya jelek. Kan jatuh. Tumen kalimatnya bukan begitu dari ente. Ente ngomong kalau emang tuh perempuan bini ane lebih jelek dari bulan, maka dia talak. Berarti ngomongin jelek bener. Tapi kalau dikata lebih jelek dari bulan, itu gak bisa. Mau bagaimana yang namanya manusia, itu adalah Allah ciptakan fi ahsani taqwim. Walaupun kenyataan itu perempuan, seburuk-buruknya makhluk yang mukanya jelek, tapi kalau ama dibandingin sama bulan masih cakepan dia. Yeah. Karena ayat Al-Qur'an mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bulan masih kalah, biar kata tuh perempuan jelek. Tapi kalau dibandingin sama bulan masih cakepan bini ente, jadi kagak jatuh. Nah ini, jadi bukan artinya pendapat Imam Malik salah. Kalau ngelihat jeleknya emang ucapannya begitu, jatuh. Yeah. Tapi ternyata si lelaki ini bukan nyebut jelek doang. Kalau emang lebih jelek dari bulan, tuh perempuan bakal aneh talak. Kata Imam Syafi'i, ijtihadnya makhluk apapun gak bisa lebih cakep dari manusia. Karena pada hakikatnya manusia Allah catatkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi itu. Nah, ini Allah benar-benar ciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan Allah Maha mengetahui, benar-benar mengetahui apa yang membisikkan dirinya. Allah mengetahui isi hati manusia. Jadi Allah begitu menciptakan manusia, Allah semua-muanya tahu dengan apa yang terjadi pada diri manusia itu. Rezekinya, hidupnya, matinya, sorganya, nerakanya, itu Allah udah tahu. Jadi saking luasnya pengetahuan Allah, enggak ada hal-hal baik yang besar maupun yang kecil terkait makhluk yang Allah ciptakan di alam jagat raya ini, enggak ada satu hal yang tersembunyi dari Allah. Kan manusia lagi ngeraguin, masa tulang belulang yang udah hancur jadi tanah bisa dikembaliin lagi? Ente belum seberapa manusia. Nih jagat raya alam ini lebih besar dari ente. Lebih banyak makhluk-makhluk yang terlibat di dalamnya. Allah Maha Kuasa nyiptain. Sebagaimana engkau Allah ciptakan dalam sebaik-baik bentuk, bukan hanya tercipta itu manusia, tapi Allah Maha mengetahui segala macam seluk-beluk yang ada pada diri manusia. Sehingga Allah nyatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat dari manusia itu ketimbang manusia lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Ini makna kiasan, bukan artinya Allah ada di urat leher kita. Allah katakan kami lebih dekat dari urat leher manusia. Bukan artinya itu ngomongin tempat Allah ada di situ, bukan. Betapa dekatnya Allah pada manusia sampai Allah bikin kiasan min hablil warid. Hablil warid ini kata ulama urat leher kita. Ini leher ada uratnya. Ya. Dari kerongkongan yang namanya napas itu itu ada uratnya. Urat kerongkongan.
Ada lagi yang menafsirkan bahwa yang dikata Hablil Warid seluruh pembuluh darah manusia. Yang Nabi sebut yajri majroddam. Itu yang disebut Hablil Warid. Ada yang memahami urat leher, ada yang memahami sebagai seluruh jaringan pembuluh darah manusia. Yang pusatnya di jantung. Jantung ini adalah kehidupan manusia, di mana jantung memompa darah segala pembuluh kebagian semua. Artinya Allah ini sangat menentukan hidup manusia. Allah ini dekat pengetahuan Allah dengan manusia. Bukan Allahnya, ilmunya Allah, redonya Allah, rahmatnya Allah bisa sangat dekat kepada manusia itu sendiri. Ini makna yang paling gampang untuk memahami kalimat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari manusia itu sendiri ketimbang dia dekat sama urat lehernya. Urat leher ini diserupain sebagai sesuatu yang dekat menentukan hidup manusia, tapi manusia dia kagak lihat. Siapa yang udah ngelihat lehernya dia? Manusia mana yang bisa ngelihat lehernya? Manusia mana yang bisa ngelihat urat lehernya? Sebuah kiasan, ya, ada hal yang tersembunyi pada diri manusia menentukan hidup manusia itu sendiri, tapi manusia itu nggak lihat. Begitu juga dengan Allah, pengetahuan Allah dekat dengan manusia. Nggak ada hal-hal apapun yang Allah nggak tahu dari makhluknya. Ini sangat dekatnya Allah, walaupun tak terlihat, tapi Allah maha dekat, maha mengetahui kepada makhluk-makhluk. Ini kiasan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani. Udah Allah kata, ya, enggak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah. Allah masih tambahin lagi. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani. Ketika nyetor, ketika melaporkan, mutalaqqiyani malaikat. Udahnya Allah maha tahu, tapi Allah punya hamba-hamba mulia yang memonitor aktivitas makhluk-makhluknya. Dan tentunya monitor ini malaikat yang Allah tugasin buat nyatet amal manusia, bukan buat jerumusin manusia, bukan semata-mata memata-matai manusia untuk nyari aibnya, bukan. Ini satu bentuk gambaran Allah selalu mengawasi kita. Udah tadi dikata bagaikan apa, lebih dekat dari urat leher, lebih dekat dari pembuluh darah. Allah juga punya hamba-hamba yang melaporkan. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani. Ada dua hamba malaikat yang dia ngelaporin. Talaqqa. Ini dari sini ada metode belajar dalam Islam di mana seorang guru langsung ketemu muridnya. Namanya talaqqi. Namanya talaqqi. Si murid belajar sama gurunya secara langsung. Namanya talaqqi. Dari sini nih, dari ayat ini. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan. Karena malaikat ini selalu mengikuti kita. Selalu mengikuti kita. Dimanapun kita ada, dia ada. Ya. Sampai kalau orang itu di kamar mandi, malaikat gak mau mengikutin. Cuman itu orang berbuat maksiat di kamar mandi, malaikat tahu. Kalau dia keluar bau, berarti dia habis ngerjain dosa di kamar mandi. Itu malaikat punya sensor lagi.
Nah ini idyatalakol mutalakiyani, udah Allah Maha tahu, jangankan Allah, makhluk Allah yang namanya malaikat itu tahu segala aktivitas kita. Ya talako, dia talaki. Sebagaimana orang belajar ngelihat gurunya langsung dia talaki, begitu juga malaikat talaki dengan manusia. Manusia-manusia bertalaki dengan malaikat. Malaikat ngelaporin hasil pertemuannya, hasil kebersamaan malaikat dengan kita. Anil yamini, ada malaikat yang ada di kanan, dia nyatet kebaikan. Wa anishimali, dan malaikat yang ada belah kiri. Malaikat yang di kanan namanya malaikat rokib, malaikat yang di kiri namanya malaikat atid. Segala macam catatan kebaikan yang kanan. Ya. Dan bukan artinya buat ngerugiin manusia. Justru malaikat itu nguntungin manusia. Kalau manusia itu berbuat baik, walaupun baru niat doang, malaikat rotib udah nyatet. Walaupun baru niat, segala kebaikan yang kita udah niatin duluan, walaupun kita kagak jadi, itu udah ada pahalanya. Malaikat rokib, rahmatnya Allah. Segala kebaikan yang kita udah niatin dalam hati, ya, itu jadi pahala buat kita. Pahalanya udah ada. Sebaliknya kalau kita ngerjain keburukan, kalau belum dikerjain, kagak ada catatannya, belum ada catatannya, belum mau ditulis. Seandainya dikerjain itu kejahatan, malaikat Allah kagak suruh tulis buru-buru sebelum berlakunya 6-7 jam. Ya, ada orang hilap dah pulang dari masjid, sendal ustaz dicolong, atau motor jamaah, itu kagak langsung ditulis. Kata Allah, jangan ditulis dulu sebelum 6-7 jam. Boleh jadi ntar dia insaf, boleh jadi mungkin dia hilap. Ini rahmat Allah. Kalau yang namanya kebaikan, walaupun baru jatuh di niat, dipengen, udah Allah catat. Tapi keburukan, kalau jatuh di niat doang, belum Allah catat. Seandainya itu keburukan udah dikerjain, Allah belum catat sebelum berlalunya masa 6-7 jam. Itu rahmat Allah. Anil yamini, di kanan ada namanya malaikat rokib. Wa anishimali, dan di belah kiri ada namanya malaikat atid. Qa'id, yang selalu keduanya mengiringi duduk dimanapun manusia itu ada. Dia nungguin, dia ngeliatin. Sehingga karena ada dua monitor itu, yang atu nyatat kebaikan, yang atu nyatat keburukan, ya, ini bukan artinya Allah jahat mata-matain kita. Bahwa ketika di hari Allah punya data konkretnya, itu catatan malaikat buat data konkret aja. Padahal kagak pakai malaikat-malaikatan, Allah udah tahu. Ya, Allah udah tahu walaupun kagak ada malaikat. Orang tadi Allah lebih dekat dari pembuluh darah manusia itu sendiri. Nggak ada yang Allah nggak tahu. Tapi malaikat Allah tugasin buat memiliki dokumen. Ya, buat dokumen. Dan itu bukan buat Allah, buat makhluk itu sendiri, buat datanya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan enggak ada yang terlontar, enggak ada yang keluar dari satu bentuk perkataan apapun illa ladaihi raqibun atid, melainkan malaikat itu punya catatannya. Kenapa yang disebut perkataan? Walaupun perbuatan juga ditulis, tapi dalam ayat ini perkataan. Sebab yang paling banyak mulut. Dosa yang paling banyak ini dikerjain sama mulut. Kalau anggota-anggota yang lain, dia nyolong, dia mencuri, itu saat ngerjain aja. Tapi kalau yang namanya mulut,
dosa mulut ini ada banyak. Ada fitnah, ada ghibah. Ya enggak? Banyak banget dah berkata-kata yang kagak baik. Nah, makanya yang paling aktif ngerjain dosa nih mulut. Sehingga Allah katakan mayal bizumin qaulin. Bukan mayal bizumin amalin. Tapi Allah kata min qaulin. Ya. Enggak ada kalimat yang keluar dari mulut makhluknya melainkan ada malaikat atid dan rakib. Malaikat rakib dan atid. Disebut pakai bentuk nakiro apa aja ada catatannya. Ya, ngeluh mulu, ngersulak mulu. Itu ada catatannya. Sampai orang nanti di hari kiamat begitu dia buka catatannya sampai dia ngalamin kesakitan hatta wajada aninahu fi maradihi, ketika dia lagi ngeluh rasa sakit yang dia rasain, itu ada catatannya. Sebab semua kalimat yang terlontar dari diri manusia, semua itu ada dokumentasinya. Ya. Ini zaman dulu orang jahiliyah udah dikasih tahu tentang itu. Kalau zaman sekarang lebih memahami ayat ini, bahwa ada namanya alat yang bisa ngerekam CCTV. Tapi orang zaman sekarang udah bisa memahami ayat ini. Kalau manusia aja bikin CCTV bisa, masa Allah kagak. Tapi orang jahiliyah dulu memahami ayat ini susah, memvisualkan bagaimana Allah bisa tahu ada malaikat yang merekam. Orang zaman dulu susah memahami ayat ini. Tapi untuk orang zaman sekarang bisa memahami ayat ini. Karena Al-Quran bersifat universal, memang turun 15 abad yang lalu, tapi Al-Quran memiliki relevansi dengan berbagai macam generasi manusia sampai hari kiamat. Makanya kagak ada ayat dalam Quran yang basi. Makanya kagak ada pernyataan Allah dalam Al-Quran yang ketinggalan zaman. Sebab udah Allah pilihin, ya, ini kitab sebagai pedoman hidup. Sebagai pedoman hidup. Sebagai pedoman hidup. Waja'at sakratul mauti wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan banyak manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim wa